テントウムシ、テントウムシ、行かないでおくれ。タマムシ、タマムシ、タマムシ、後ろタマムシ、いなりサラダ、甘いビロール、パフェ。Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Nggak kayak seseorang yang bakal kita bahas hari ini. Fenomena yang dialami sama TikTokers ini katanya mirip banget sama Kate Diab yang udah pernah gua bahas di 6 part video gua. Inbox di Instagram gua juga belakangan ini dibombardir sama request kalian yang minta ke gua buat ngebahas seorang TikTokers dengan akun yunonchan0824. Katanya doi ini sedang diculik, disiksa, dipaksa untuk membuat video, diteror, bahkan dijadikan budak. So, gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Yunonchan0824. Buat kalian yang belum tahu, jadi ada seorang TikTokers dengan username Yunonchan0824. Do ini kayak gadis Jepang yang masih remaja. Perawakannya itu kalau gue lihat masih kayak anak-anak ya. Jadi bener-bener kayak cute banget, kayak unyu banget. Do ini belakangan ini lagi heboh banget di TikTok. Dikarenakan desas-desus yang katanya Do ini sedang diculik. Tapi beda banget sama Kate Diab yang menghilang, Do ini masih aktif bikin video setiap hari sampai sekarang. Videonya itu kebanyakan kayak nari-nari, nyanyi, makan, jalan-jalan, sampai ada juga video endorsan. Gua sendiri nggak yakin kalau Yunonchan itu nama asli dari orang ini. Karena udah umum ya kalau biasanya nama di sosial media itu adalah stage name atau nama yang sengaja dibuat. Jadi bisa aja Yunonchan itu nama karang-karangan doi aja. Coba deh kalian lihat, doi ini gelagatnya kayak anak remaja. Kulitnya putih, rambutnya pendek dan berponi, dan Do ini juga selalu memakai penutup mata di mata kirinya. Mirip kayak eye patch yang biasa dipakai bajak laut. Dan Doi berdandan seperti itu bukan cuma di rumah aja guys, tapi dia juga berdandan seperti itu di luar, jadi di tempat-tempat umum, bahkan ketika dia jalan-jalan sekalipun. Dan anehnya, penutup mata yang dipakai Do ini nggak selalu dipakai di mata kiri guys. Kadang juga dipakai di mata di sebelah kanan. Nah ini menurut gue aneh. Jadi dari sini gue bisa simpulin kalau Do ini sebenarnya pakai penutup mata ini cuman buat gaya-gayaan doang. Kalian bisa lihat di mata kiri dan mata kanannya itu sama sekali nggak ada masalah kesehatan. Kalau kalian perhatiin, bagian bawah matanya itu selalu kayak dimerah-merahin gitu guys. Kesannya itu justru malah kayak orang sakit atau orang yang kurang sehat gitu sih kalau gue liatnya. Dan terakhir, Do ini juga selalu memakai penjepit rambut berbentuk strawberry. Dan di profil TikToknya, Doi juga ngasih keterangan dalam bahasa Jepang yang kalau gua translate ke Indonesia, artinya kurang lebih, namaku telah diturunkan dari dunia iblis. Maksudnya apa? Gua sendiri juga nggak paham. Doi aja baru pertama kali upload video itu pada tanggal 6 Juli 2020. Jadi persis 2 bulan yang lalu. Dan dalam waktu 2 bulan, Doi ini sudah bisa mengumpulkan followers sampai ratusan ribu. Menurut gua ini wow banget ya. Dan kalau gua perhatiin, sebenarnya gua tuh nggak nemuin ada hal yang aneh di profil orang ini. Tapi entah kenapa, semua video Doi itu kayak diserbu sama warga plus 62. Semua komen-komen di video Doi yang gua lihat itu kayak 99% bahasa Indonesia. Jarang banget gua ngelihat ada komen-komen pakai bahasa Inggris. Dan kalaupun itu bahasa Inggris, gua nggak yakin juga kalau itu bukan orang Indonesia. Jadi, gue bisa simpulin kalau keviralan Do ini cuma terjadi di negara kita doang. Bukan secara global ya guys, jadi cuma viral di Indonesia aja. Padahal Do ini bukan orang Indonesia, dan Do ini sama sekali nggak ngerti bahasa Indonesia. So, gue yakin juga kalau sebenarnya Do ini bingung kenapa akun TikToknya diserbu sama warga plus 62. Tapi, clue-clue tentang keanehan yang ada di video Doi itu malah gue temuin ketika gue bacain komen-komennya. Kita mulai dari yang pertama. Caption. Kalau kalian nonton video Doi yang paling pertama Doi upload di akun TikToknya, di situ dia nari sambil diikutin irama musik.
Tapi pas doi ngangkat kedua tangannya ke atas, kelihatan jelas di bagian bawah siku kirinya ada sebuah luka yang menurut gua lumayan gede, kayak borok gitu. Nah, dari sinilah awal mula munculnya teori kalau ada seseorang yang menyakiti doi. Indikasinya itu masih mirip dengan Kediap. Kalau kalian masih ingat, Kediap itu kasusnya baru muncul ketika netizen menyadari ada beberapa luka di bagian bibir dan lengan Kediap. Selain itu, doi juga pakai kayak semacam strap atau penutup lengan gitu yang warnanya mirip banget sama warna kulitnya, guys. Banyak yang ngira kalau doi ini sedang sakit, diperban, atau doi ini dengan sengaja menyembunyikan luka-luka yang ada di tangannya. Di caption video yang tadi, doi ini juga nulis Munekyun, yang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya takut atau deg-degan. Tapi menurut gue sebenarnya caption gitu doang gak punya arti apa-apa ya. Dan di video yang tadi, kalau gue perhatiin, backgroundnya itu kayak di sebuah tempat makan, di restoran, di kafe, atau semacamnya. Karena kelihatan kayak ada beberapa meja makan gitu di belakangnya, guys. Dan doi ini sering banget bikin video dengan background yang sama. So, gue yakin kalau tempat ini pastinya familiar dengan doi. Bisa jadi itu rumahnya, atau itu tempat kerjanya. Lalu di video doi yang kedua, masih di lokasi yang sama, dan doi juga masih pakai baju yang sama. Di video ini, doi tuh kayak sempat berhenti sebentar di tengah-tengah video pas doi lagi ngedance. Dan doi ini juga sempat lihat ke arah bawah dan samping, abis itu doi lanjut joget lagi. Banyak yang ngira kalau di momen ini katanya doi itu sedang memperhatikan instruksi dari seseorang. Yang sekali lagi, banyak yang ngira kalau orang itu adalah penculiknya. Abis diem sebentar, doi lanjut joget lagi, tapi jogetnya itu kayak jauh lebih heboh. Di sini gue nggak bisa kasih lihat video plus musiknya karena bakalan kena copyright sama YouTube. Tapi pas gue nonton video aslinya, di situ gue ngerasa nggak ada yang aneh, men. Doi itu kayak sempat berhenti sebentar di tengah-tengah video karena memang di momen itu musiknya itu kayak berhenti beatnya, guys. Jadi doi kayak ngikutin beat dan pas musiknya lanjut lagi, di situ beatnya memang lebih kencang. Jadi doi juga jogetnya jadi lebih heboh. Di video yang ketiga ini, netizen jadi lebih heboh karena doi nulis di captionnya, "Ayo pergi." Banyak yang ngira kalau itu adalah sebuah kode kalau doi ini pengen kabur dari penculiknya. Padahal kalau gua amatin, kayaknya doi nulis seperti itu karena masih ada hubungannya dengan musik yang dia pakai di videonya. Di situ beat musiknya itu kayak cepet banget dan doi narinya itu kayak pakai pose menunggang kuda gitu, guys. Jadi masuk banget kan kalau misalkan doi nulis di captionnya itu, "Ayo pergi." Di video berikutnya, di sini captionnya malah lebih aneh lagi. Dia tulis, "Pukul berapa kali?" Di video ini doi nggak ngedance, tapi doi kayak coret-coret mukanya sendiri. Dan kalian bisa lihat tangannya itu masih diperban, sama dengan video-video sebelumnya. Dan setelah gua kulik-kulik, gua masih nggak ngerti apa maksud doi nulis pukul berapa kali yang tadi. Apakah doi ini habis dipukulin sama seseorang, atau itu cuma karang-karangan doi doang? Kalian bisa perhatikan sendiri, di video yang barusan itu nggak ada luka-luka lebam di tubuh doi. Ada video di mana Yun Onchan ini keluar rumah dan naik skuter malam-malam. Di video itu sama sekali nggak kelihatan ada orang lain, padahal video itu diambil di luar rumah. Nah, kalau asumsi orang-orang bahwa Yun Onchan ini sedang diculik, pastinya Yun Onchan ini nggak bisa keluar rumah sembarangan dong. Nggak mungkin dia bisa jalan-jalan keluar malam-malam naik skuter kayak gitu. Tapi di video ini kayaknya doi itu kelihatan happy sambil menikmati jalan-jalan malam harinya. Ada satu video lagi di mana doi ini kayak makan sepotong semangka, tapi semangkanya itu kayak udah habis, guys. Kayak cuman sisa kulit semangkanya doang. Di mana biasanya kulit semangka itu kan dibuang. Tapi di video itu doi itu malah kayak gigitin kulit semangkanya dan bener-bener dimakan, guys. Kayak orang yang sama sekali nggak pernah makan semangka, kayak orang yang lapar banget. Dari sini netizen malah mikir kayak, ini orang gak pernah dikasih makan atau gimana? Ampe kulit semangka aja dia makan. Dan terakhir, ada satu video lagi di mana doi ini kelihatan kayak lagi bersihin sepatu. Dan di tengah-tengah video, doi ini kayak berhenti sebentar, ngambil sepotong makanan, terus dia makan, dan doi lanjut bersihin sepatunya lagi. Gara-gara video ini, netizen malah ngira kalau doi ini baru dikasih makan kalau doi selesai ngerjain pekerjaannya. Jadi doi ini kayak diperbudak, dikasih tugas yang berat, dan ketika doi ngerjain pekerjaannya, baru dikasih makan. Ada sebuah video yang menurut gua bisa ngejawab dari semua teori yang bermunculan tentang Yun Onchan 0824 ini. Di video itu, doi itu kayak sempat keluar jalan-jalan pakai kimono bareng temannya.
Dan di situ doi juga kelihatan kayak berinteraksi sama beberapa orang. Tapi anehnya masih ada aja yang mikir, kok apel yang dimakan doi di video itu kayak bekas gigitan? Apakah semua makanan yang doi makan tuh makanan bekas? Sama halnya dengan semangka yang tadi. Kalau menurut gua, video yang tadi itu kayak video yang dipotong-potong, guys. Jadi mungkin aja dia syuting tuh sebenarnya panjang, tapi karena untuk bisa masuk TikTok videonya tuh harus pendek. Jadi dia kayak potong di bagian-bagian yang dia suka aja. Dan kebetulan pas apelnya masih utuh, dia skip. Jadi yang masuk ke video itu cuman part di mana apelnya itu udah kegigit. Jadi menurut gua kayaknya nggak mungkin deh doi ini makan makanan sisa. Kalian bisa lihat sendiri ya, doi ini badannya sehat, bersih, terawat, nggak kayak Kediap yang badannya tuh kayak kurus kering dan nggak kelihatan seperti YouTuber mukbang. Kalau feeling gua nih, doi ini sebenarnya nggak kenapa-kenapa. Gua yakin doi ini nggak diculik, nggak disiksa. Dan kalau gua bacain di komen-komen video doi, nggak sedikit juga orang-orang yang berpendapat sama kayak gua. Dan bahkan make up yang dipakai doi supaya kelihatan kayak orang pucat, orang sakit kayak gitu, itu katanya adalah sebuah tren yang lagi hits di Jepang sekarang. Banyak anak-anak muda yang lagi ngikutin tren itu. Memang mereka make up kayak orang yang sedang sakit, pucat, atau orang yang sedang melukai dirinya sendiri. Gua yakin apapun yang sedang dilakukan doi sekarang itu bakalan jadi kontroversi di antara followersnya. Doi ngelakuin apa, entar tanggapan followersnya tuh apa. Jadi apapun yang doi lakukan sekarang ini bakalan serba salah menurut gua. Dimana justru bakal munculin teori-teori baru yang memperkuat bahwa doi ini sedang diculik. So gimana menurut kalian? Apakah kalian ada petunjuk lain tentang kasus Yoon Eun-chan ini? Apakah kalian masih yakin kalau Yoon Eun-chan ini sedang diculik? Apakah Yoon Eun-chan ini sengaja nulis-nulis caption kayak gitu supaya viral, supaya kalian makin penasaran? Atau kalian juga sependapat sama gua kalau sebenarnya Yoon Eun-chan ini nggak kenapa-kenapa? So, that's it untuk video kali ini, guys. Kasih tahu gua di bawah kalau misalkan ada teori-teori lain yang belum sempat gua bahas di video kali ini. Dan bakal gua update lagi kalau misalkan ada hal-hal yang menarik buat kita bahas bareng-bareng di next video. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Kuangata. Kuangata.